Dua individu yang dirakam membelasah seorang lelaki dalam rakaman video yang tular sejak Khamis sudah ditahan polis. Dalam rakaman video berdurasi 1 minit 39 saat itu, mangsa yang dibelasah kononnya dituduh merogol seorang wanita yang turut kelihatan di dalam rakaman berkenaan. Bagaimanapun difahamkan, wanita terbabit tidak pernah membuat laporan polis berhubung tuduhan berkenaan. Dua lelaki berusia 30-an yang membelasah mangsa itu juga dikatakan bukan ahli keluarga kepada wanita itu. Sebaliknya, dipercayai hanya masuk campur dalam kejadian berkenaan. Ketua Polis Daerah Papar, Deputy Superintendent Bartolomi Umpit berkata, mangsa yang dibelasah berusia 30-an membuat laporan polis sejurus selepas kejadian Rabu lalu. Katanya mangsa sudah dirujuk ke Hospital Papar untuk mendapatkan rawatan kecederaan yang dialami sebelum diambil keterangan untuk membantu siasatan lanjut.